Insiden hanyutnya Aldi, nelayan Manado yang terseret ombak selama 49 hari, merupakan satu dari 840 kasus nelayan hilang yang terhitung sejak tahun 2010 hingga 2016. Berawal dari kepedulian terhadap nasib nelayan, khususnya nelayan tradisional, LPTK Wakatobi Beres DMKKP merancang teknologi Wakatobi ICE yang merupakan transponder automatic identification system berukuran kecil yang dibuat khusus untuk menunjang dan meningkatkan keselamatan nelayan pada kapal perikanan. Ketika tombol power ditekan, perangkat secara otomatis mentransmit data identitas kapal serta posisi juga pergerakannya. Data dikirim secara periodik sehingga pada perangkat penerima akan berbentuk pola lintasan kapal. Dengan aktifnya Wakatobi ICE, maka operator akan mendapatkan data pantauan yang aktual dan akurat. Pada saat tombol distress ditekan, perangkat akan mengirimkan pesan ke seluruh perangkat penerima dengan teks yang diprogram sebelumnya. Berisikan identitas kapal, nama nelayan, pelabuhan, desa asal, dan nomor kontak stasiun darat atau otoritas SAR. Kita kan tadi ada alat yang bisa mendeteksi itu kita tempatnya di situ, ya gampang sekali kita cari. Jadi pas turun itu tidak susah-susah lagi kita mencari. Kadang sampai 2 hari 2 malam kita mencari baru dapat. Wakatobi ICE memiliki ukuran yang kecil dan ringan. Dengan Wakatobi ICE, nelayan akan selalu terpantau lokasi dan pergerakannya, baik oleh pihak pengawas perikanan maupun kapal-kapal lain yang memiliki ICE.